Jom breakfast. Pagi-pagi. Selamat pagi Malaysia. Ya, yeah, kau beli selamat. So, Lela beli selamat. Nasi lemak. Ah, ah, ni tali paknya. So, pilih-pilih mana nak. Liza nak apa? Ke nak roti canai? Roti canai. Dia pun sedap juga. Dia macam pedas-pedas. Dia spring roll. Macam tu. Ha, ni donut Malaysia. Seperti biasa, kita orang pagi-pagi kalau kat Malaysia, kita orang mesti akan pergi ke Mamak Longkang. Yang macam kita orang sama cakap. So, kita orang on the way ke actually Bukit Indah Corner. Apa dah kelas? Tak kelas tu Mamak Longkang ke? Tapi Mamak yang paling the best lah. Yang kamu suka. Betul tak? Ya. Ini adalah Tun, cousin Noah. Muka pun macam Noah kan? Lala punya first nasi lemak. Dan untuk dua pencetian ini Liza stay roti canai. Hari ini saya berkenan Migi goreng power. Sampai Malaysia kena lah pergi salon. Dia buat cantik-cantik. Sedap lelah. You Luisa. Eh, is that happy tak? Yeah. The result. Tu dia rendang untuk raya. Rendang apa? Ayam itik. Ayam. Oh, ayam. Jadi babysitter. Raya di rumah family apa adik punya family adik isteri dia. Mas apa kambing grill eh masak lemak. Kambing grill masak lemak mas. Apa? Oh mas masak. Okay, ni chef ni. Kicap kambing ah. Oh ini dia grill kambing tu. Ah tu dia. Oh. Nasi ada dalam ni. Nasi mata. Semua ada. Sila makan. Wah, ada kisah lain. Itulah. Saya makan apa tu? Sedap ke? Kisah mati. Wah, dia baru bangun tidur. Panas, tidur dalam kereta sekarang dia bad mood. Oh, Lala makan ketupat. Ini original. Original. Oh, tak apa. Tengok ni. Kalau Malaysia dia typical dia dia ada kaki ayam. Tu Lala makan apa? Dia pergi campurkan.
Aduh. Telur katak. Telur katak. Itu apa? Resepi apa? Yang ni sagu. Sagu Gula Melaka. Kita di second house. Cousin. Ni anak buah saya. Yang tu apa lah yang tu? Dia hidangkan pizza raya. Ini cousin ku. So, sirap Bandung dari Tamsha. Bukan sirap Bandung, apa nama dia? Soda Bandung. Oh, soda Bandung. Dah habis kau, kena buat lagi sekali. Ha. Mudah saja. Tengok anak dara pun boleh buat. Kita ketuk je, tambah campak je lah. Tengok magazine yang kita masuk. Dulu kita masuk. Anak ni baru dapat. Ini memang buat catering. Dia punya kepandaian buat puding dengan laksa. 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 Dia buat puding tu sampai dia boleh. Laila ada salah. Bila korang nak pergi Jerman? Nak pergi mencari lemang. Lemang mana yang terbaik? Ketepat. So, ikut Abang Rozi. Pak kata Abang Rozi, lemang sini best. Pak Ali. Pak Ali lemang. So it's bunga api time. Makan kali cuma. Hello. Gasing. Gasing, mana gasing? Tu. Gasing. Uyo. Selalu tak main. Terlalu budak-budakkan sangat ke? Main. Dangdut. Bunyi mercu. Aris takut ke? Aris takut ke? Sikit lagi, sikit lagi. Wah! Oh ya! Apa kecoh ni? Idexer. Idexer tu apa? Cicak. Cicak. Cicak dalam bahasa Melayu. On the TV. Ya Allah, tengok anak Jerman takut cicak. Cicak tu normal. It's everywhere here. Yeah. Mana? Mana tujuk rumah? Cicak, oh cicak. Kenapa engkau sorok? Tak ada pun. Kecoh lah korang. Tengok cicak pun kecoh. Mana? Sekarang kami berada di Malaysia, Taman Tasik Shah Alam. Nak tengoklah, maybe nak naik kanu ke, cuaca pun panas kan. Dan kita orang plan nak naik macam boat ataupun maybe round-round dekat tasik itu kan, we will see.
Tengok, tengok korang. Macam mana pokok tu bunyi. Cool gila eh. So kita orang decide untuk naik boat. So boleh pergi sekarang. So dengar cerita ada buaya terlepas di sini. Kan Cia? Ha. Dilepaskan di sini, diorang dah tangkap dua kan? Dua ekor buaya. Hopefully dia tak sempat bertelur. Oh tidak, aduh seramnya buaya di sini. So ini dulu kan wet world. Dia dah tutup sebab ada kes kecil di ghost. Dulu mama pun pernah pergi ke sana masa kecil-kecil. Ingat lagi saya masa kecil-kecil pergi ke sana kan. Masa tu macam dah jam 6 ke pulau rendah. Masjid Shah Alam, kemegahan, kemegahan tahun Shah Alam. Saya berada di restoran cousin saya di Dapur. Itulah dia, owner Dapur. Nanti saya nak interview dan saya nak cakap, saya nak share dengan korang semua kat mana restoran ni, dekat mana dan apa makanan yang dijual. Okay, sekarang inilah cousin saya, cousin favorite saya. So dialah tuan punya gerai ini. Tak tahulah dengar atau tidak. So Hani, berapa lama dah hang dah ada dekat sini? Dah buka kedai gerai ni? Dalam 4 years lah. Pada tahun 2019 ni tu. Oh, kiranya sebelum COVID berapa tu. Macam mana so far dia punya up and down? Up and down. Biasalah sebab kan COVID kan, kena lalui pandemik kan. Waktu PKP, you all close about like 3 months. Tapi alhamdulillah kan masuk time kopi pun semua betul pun, lagi pun time pandemik kan banyak lagi kan tu. Mereka orang kan baru buka tapi still boleh make. Alhamdulillah. So, kalau kita dengar dia punya percakapan kan daripada mana? Utara. Ha, Hani ni orang utara. Oh, Kedah Alok Sak lah sebenarnya. Ha, betul. Sebab itulah nama kedai ni pun Dapok. Siapa yang nak try Dapok daripada Hani?
boleh datang dekat Kelana Jaya. Yeah. Landmark dia yang betul ni is belakang Paradigm. Sebelah Paradigm. Itu. So, boleh follow Instagram Dapok untuk tahu dia punya update promo atau apa-apa, boleh delivery, boleh semuanya. Boleh apa ni? Korang kena try dia punya char kway tiaw dengan ayam penyet dia perfect. Okay, dia order. So, kita orang nak pergi ke Pasar Malam. Kalau datang kat Malaysia, kena pergi Pasar Malam kan? With my kids. Mereka dah excited dah. Kita nak pergi. So, let's go. Usually, dekat rumah saya ada, selalu hari setiap hari Jumaat, ada Pasar Malam. Tapi, tak tahulah, since lockdown, mereka kata dah tak ada lagi. So, kita orang terpaksa naik kereta cari Pasar Malam. So, kita orang dah rindu Pasar Malam. Ya. Eh tak, ini Bali. Timur Bali. Best. Apa dia? Tengok ni, buah salak Medan. Apam Bali. Ada anak lebah? Dalam tu ada sarang anak lebah yang belum jadi. Ah, tu nampak yang putih-putih tu kan? Oh, itu anak ni. So makan dia ke macam tu? Dia punya untuk punya asma. Eh, saya batuk. Oh, batuk. Ah. Okay, saya letak sini. Madu liar. Oh, tengok ni jagung cheese. Ha. Yang viral punya. Hari ni kita di mana? Apa cakap kau kuat? Okay, indah food corner lah. Okay, no, nak order apa? Okay, order. Nak Maggi goreng satu. Okay, dan Sofia dulu. Okay, Sofia. Sofia. Saya nak Milo ais. Fuyo. Kenapa kita orang suka pergi kat Mamak ni? Kita orang datang kat Mamak ni ada cerita dia tentang Mamak Longkang, sebab masa kita orang baru pindah, the first gerai dekat Mamak ni tepi Longkang. Dia buka gerai, dia buat roti canai je dulu. Canai dengan gerai air. Satu gerai saja. Lepas tu makin lama makin maju. And then sekarang tengoklah apa sudah jadi. Bukit Indah Food Corner. Bukit Indah Food Corner ni dah buka gerai. Khas gerai dah. Tapi kita orang still lekat dengan nama Mamak Longkang sebab dia sebelah Longkang. Sebab dia ada, bapak saya lah, dia suka bagi-bagi nama. Macam Mamak ni, ini Mamak apa? Supaya kita tahu Mamak mana satu kita nak pergi. Sekarang kita orang ada dekat food truck tapak. Yes. Tapak. Tada, ada dekat sana. KLCC. Okay, jom let's go. Kita nak tengok apa benda kita orang nak makan sekarang. Hi Mas. Hello. Pisang goreng cheese. Nak lah tu dah.
milky mango. So awak order apa? Huh? Awak order apa? Ten of nachos punya style dia tengok. What is this? Okay. Ni sotong, yummy. Ini adalah apa? Ice cream ke ni? Bingsu. Bingsu? Ya. What is that? Korean ABC. Korean ABC? Yo, Noah dah nak habis lah. Tak tahu what happened now, unknown. Status dia tak tahu. Oh, dah satu jam dah ni, still di awal. It's quite weird juga. Tapi kita tengok, hopefully okay lah. Mahal jam dah 9 lebih, still tak sampai lagi. Don't know what subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.